Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat kuih rempeyek. Mula-mula kita sediakan bahannya terlebih dahulu ya. Pertama, kita sediakan tepung beras, udang kering, ikan bilis, intan manis, intan putih, bawang merah dan 12 bawang putih, 2 biji telur, semangkuk santan sama ada segar, santan segar atau santan kotak terpulang pada masing-masing, dan kacang untuk hiasannya. Ini bahan yang kita telah kisar. Kita akan masukkan ke dalam tepung untuk kita bancuh bersama tepung tadi. Mama kisar tu masukkan ke dalam tepung. Kemudian masukkan santan, sedikit garam ya, masukkan 2 biji telur, kemudian kita kacaukan sebati. Kita kacaukan tepung yang kita masukkan semua bahan tadi, kita kacau biasa ke sebati. Pastikan tepung tak pekat sangat dan tak cair sangat. Sementara tu kita panaskan acuan terlebih dahulu sebelum kita letakkan tepung ke atasnya. Kemudian baru kita masukkan tepung dalam acuan lebih kurang 1 sudu dan kita masukkan ke dalam kuali. Inilah hasilnya. Penuhkan dalam kuali dan inilah hasilnya.